beberapa selam kita tidur pun kadang nggak bisa, kadang tidurnya pun harus duduk karena terbatas tempatnya, lorongnya pun kecil, untuk dilewatin dua orang aja harus bergantian. Mungkin kalau awal-awalnya jenuh, paling ketemu lagi, tapi ya lama-lama akhirnya jadi percandaan. Akhirnya malah membuat kekeluargaan itu menjadi lebih erat. Di saat kamu kapal muda nyelam, berarti kamu itu udah mati. Ya akan saya sampaikan juga ke istri anak saya nanti. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu udah mati. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun. Saya mewakili seluruh prajurit KRI Nanggala 402 mengucapkan terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada kami.